Safari Ramadan, penjabat wali kota Pekanbaru beserta
al-Aurra yang kita cintai. Selamat salam kepada kita, Ormas Pemungan yang kami hormati. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tertib acara safari Ramadan, pejabat wali kota Ulu Barat, Kecamatan Tua Mareng, Pekanbaru dimulai. Diawali sambutan perwakilan dari tokoh masyarakat oleh Kelurahan Sedulur Barat. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pejabat wali kota Pekanbaru, Bapak Muflihun SSTP MAV, Bapak Kepala Dinas, para bagian
kemana di kecamatan kita, Kecamatan Kuamadani, insya Allah pada tahun ini dibangun kantor camat Kuamadani. Ya. Tentu saja ini semuanya digunakan untuk pelayanan masyarakat, ya, sehingga masyarakat bisa dilayani secara maksimal, ya, di kantor camat. Kemudian juga ada beberapa jalan yang Pak PD bangun, ya, aspal, ya, yang juga bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Ada juga di kota kita ini jalan-jalan berlubang juga kami sama-sama menikmati Pak PG laksanakan untuk pembangunannya sehingga jalan berlubang itu juga tidak ada lagi. Kami juga merasa Pak PG tentang kebersihan di kota Pekanbaru ini sungguh sangat dan kata bersih kota Pekanbaru sekarang, hingga Pak Edi juga menerima sertifikat Adipura di pusat. Alhamdulillah walaupun sekarang sertifikat memang merupakan syarat untuk Adipura, tentu saja kita sama-sama berdoa ke depannya dan juga sama-sama berbuat bagaimana kota Pekanbaru ini akan lebih bersih dan mudah-mudahan nanti Adipura akan diraih di kota-kota baru. Ini kesemuanya adalah berkat daripada majelis upaya kita dan apa yang dibuat oleh Bapak PD kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang kami ingat Pak PD, program PPD yang menyentuh kepada masyarakat kita langsung. Pertama juga ada program pendidikan. Yang kedua ada juga program kesehatan yang Pak PD lakukan. Ya. Ada juga program sosial terhadap masyarakat. Ini kami sangat berterima kasih kepada Pak PD, di mana program kesehatan tentu saja ada yang namanya program jemput ke rumah, pelayanan kesehatan yang sampai ke rumah. Pak PD walaupun ini juga memikirkan masyarakat kita yang mendapat musibah, ya, meninggal dunia, ya, masyarakat juga dibantu oleh Pak PD, ya, Pak Wali kita, Wali kota. Ya, seperti masyarakat yang dapat musibah meninggal dunia, yang juga yang kurang mampu dibantu oleh Pak PD. Ini merupakan apresiasi, orang meninggal saja, masyarakat sudah meninggal, masih dipikirkan oleh Pak PD kita. Ini apresiasi bagi kami ini Pak PD, ya, program Pak PD ini. Kemudian juga ada yang berupa ini bisa taruhi satu tahun, ya, sudah dibayarkan insentif RW, ya, dan dibayarkan satu tahun, bahkan tahun ini dinaikkan lagi dari Pak PJ. Ini kami ucapkan terima kasih Pak PJ, Pak RT saya juga mewakili Ketua Forum RW Federasi Jawa Barat, ya, mewakili daripada RT RW, sangat terima kasih. Ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Bapak PJ pada Kota Pekanbaru. Kami rasa itu Pak PJ, karena waktu juga ucapkan terima kasih terakhir masyarakat yang ramah dan bersantun. Kami siap mendukung Bapak tahun depan jadi wali kota Bapak Gubernur. Jadi bukan Pak Adi PJ lagi Pak Wali, hilangkan PJ-nya itu insya Allah
wali kota DPDJ PKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, Ibu Yulina, Ibu Jumaida, dipersilakan kepada Ketua DKM setelah apa? Senilai 10 juta rupiah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Serta dilanjutkan dengan penyerahan Alpora. Dilanjutkan dengan penyerahan jam dinding. Masih ketua masjid, Pak, ketua masjid. Itu yang dirinya ketua masjid. Ketua masjid. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan UMKM Basnas kepada Ibu Yulina, kemudian Ibu Jumaida, dan Bapak Hofizal. Izin Bapak. Dan terakhir Bapak Mufriza. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan foto sesi bersama. Para Bapak Iji persilakan untuk foto bersama beserta Ketua Masjid dan penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama Ali, para camat, lurah, terkhusus camat Tua Madani dan seluruh kelurahan di Wan Polda Tua Madani. Yang saya hormati para pengurus masjid Arafah. Yang saya hormati hadir juga di sini Abang kami Ketua Basnas Kota Pekanbaru, wanita muda. Yang saya hormati senior kami Bapak Ketua RW 8 Pak Baharudin. Beliau Bapak Ibu, kami itu sama-sama pernah camat ya. Saya pernah camat disitu tahun 2006 sampai 2011. Beliau juga ada di sebagai camat desa Wadani dan senior. Saya ini orang lama stok baru itu saya. Ya selamat di datang di saya bagangkan Al-Ustaz kita Al-Ustaz Suwandi. Ya selamat di para tokoh masyarakat Bapak RT RW, Forum RT RW, LPM, Tokoh Menteng, Permata, PKK, dan seluruh jamaah Masjid Arafah yang telah kami sebutkan satu-satu yang dirahmati Allah. Pertama sekali, tak henti-hentinya kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah SWT. Di mana-mana malam hari ini, malam berkah ini, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk hadir di Masjid Arafah ini dalam rangka safari Ramadan. Kami bersatu baru bersama jemaah Masjid Arafah. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam besar Rasulullah SAW ini.
sampaikan. Saya di sini selaku anggota daerah mengajak kita semua. Kalau tidak kita, siapa lagi yang membenarkan, membenahi kota yang kita cintai ini? Saya selalu sampaikan ke setiap saya berkunjung. Jangan lagi ada daerah ini saling suruh-suruh, buli membuli, iri, dengki. Sifat kita bukan baru ini, Pak. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mumpung hari ini bulan yang baik, bulan Ramadan, mari tingkatkan iman takwa kita. Kita buang sifat rasa dengki, rasa iri, buruk sangka. Tahun 7000 jumlah penduduk kota Pekanbaru terdiri dari berbagai etnis, ya, kurang lebih kami banyak ketemu berbaur sama forum orang bangsa kota ini, kurang lebih 70 paguyuban ada di sini, Pak, kemudian dari Aceh sampai Papua. Bahkan kota Pekanbaru ini hari ini hampir rata suku Batak, Jawa, Minang, Melayu, Tionghoa. Tapi ya, contoh hari ini di sini, Pak, pernah Allah bertanya Bapak orang mana? Tidak pernah. Maka kita bersepakat hari ini, walaupun leluhur kita ini orang lahirnya di Jawa, lahirnya di Sumatera Barat, lahirnya di Kalimantan, tapi hari ini adalah kita ikrarkan diri kita kepada orang Melayu Pekanbaru. Mari sama-sama kita majukan kota ini. Bagaimana ini, kami pemerintah ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali bersama Bapak Ibu. Ketika dulu kami camat 2006 sampai 2011, tidak pernah Adipura lepas dari kota Pekanbaru. Kenapa? Karena tidak ada gap antara pemerintah dengan masyarakat. Ini ya, yang harus kembali kita wujud bersama. Dan berarti Bapak Ibu di Pekanbaru ini, ya, tidak ada saya lihat parit yang tidak tersumbat sama sampah. Saya bisa buktikan semuanya, Pak. Bahkan teman-teman dari Polri ini kan otor royong kemarin, Pak. Makanya akhirnya apa tidak banjir lagi. Sumberantas mulai tidak banjir. Itu dari Polri, Pak. Alangkah lebih elonya kalau kita semua hari ini minimal depan halaman kita bersihkan angin sampahnya, sehingga dari parit rumah satu ke parit rumah dua itu bisa mengalir airnya. Ini, Pak, baru satu jam hujan banjir yang dimaki siapa, Pak? Wali kota. Saya bertanya, siapa manusia yang mengolah sampah perharinya? Tidak ada, Pak. Berkaitan dengan Islam, ini rumah kita, Pak. Islam itu bersih. Saya sering ada foto, saya lihat langsung bapak-bapak pakai peci, baju koko, ibu-ibu pakai jilbab, pakai kebaya, naik motor, buang sampah sembarang, Pak. Betul ya, Pak? Inilah yang terjadi di kota Pekanbarunya, Pak. Siapapun wali kotanya, sampun camatnya hari ini, sampun wilayahnya, kalau kita tidak ada inisiatif dari diri sendiri, jangan harap yang namanya Adipura bisa kita raih kembali 2024. Sehingga pemerintah pusat dengan dasar aturan menunjuk pejabat wali kota yang diambil dari ASN, ya, pejabat eselon 2A atau pejabat tinggi pertama. Alhamdulillah Allah memberi amanah kepada kami untuk membantu masyarakat dalam melayani sektor pembangunan kemasyarakatan sosial di Kota Pekanbaru ini. Nah, ini amanah setahun, ya, sebelum akhir Mei. Kalau baik terpanjang, kalau tidak ini kami diganti, Pak. Tapi itu enak aja ke masyarakat. Tapi alhamdulillah, ya, bersama Pak Sekda, Kepala OPD, ya,
tahun ini kita ada mengasuh pembayaran dan cicil, sehingga tahun ini kita terlalu besar lagi pendapatan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah juga melihat hasil PRT RW, motornya dan PRT dibayarkan. Ibu-ibu, apa nama, ibu-ibu PKK, bosnya ibu, kita bayarkan. PPKPT hari ini kita bayarkan. Insyaallah RTRW pertama 100.000. Tapi kecelakaan Pak RTRW tolonglah minimal sebulan sekali rapat bersama Pak Camat. Minimal sampaikan isu aktual yang ada di kampung kita masing-masing sehingga bisa diangkat dari isu kota Pekanbaru. Jadi kita sampai putus apa masalah yang ada di lapangan sama Camat. Nanti akan tidak benar-benar sakit menunggu bukan apa. Sakit menunggu umpangan. Ada beberapa umpan. Ketara raya yang berkunjung, berarti apa? Rumah rumuh. Ya, tinggal berlima. Motor tak ada. Sakit bingung pak. Dasar ini kami bersemangat sama Pak Syeda. Ayo Pak Syeda, kita buat dokter on-call 24 jam. Insya Allah kemarin per 30 hari sudah kami launching. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada sakit keluarganya, sakit anaknya, tetangganya, tidak ada kendaraan telepon puskesmas. Dokter beserta ambulan akan datang mengunjungi dan mengobati. Jika dia bisa diobati tepat, akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan nanti kalau ada kepala puskesmas yang lain ini laporkan pak, ya, laporkan. Saya pastikan saya ganti. Kalau ada kepala puskesmas yang melayani ini pak, saya pastikan diganti. Yang kedua, ya, kami juga berkeliling di kecamatan. Saya duduk sama dua orang, bertanya, anak-anak kenapa? Tidak sekolah pak. Kenapa tidak sekolah? Tidak ada uang pak. Kita apa Pak Syeda? Sementara dalam pemerintah ini kewajiban kepala daerah dan memenuhi pelayanan dasar apa itu dia? Pendidikan dan kesehatan 10.000 tamatan anak SD dalam setahun, SMP hanya bisa menampung 10.000 siswa, 9.000 10.000 lagi mau kemana? Swasta kan? Hari ini masih ada warga kita yang tinggal tidak dilihat orang kaya. Kalau orang kaya lah, karang rumahnya penuh dari ujung jalan ke ujung jalan itu karang bunga. Tapi yang tinggal di tukang tuan satu orang susah belum tahu 10 orang ada yang melayani apa. Jadi insyaallah hari ini dan kerja sama kita juga kita anggarkan bantuan santunan kematian. Insya Allah silakan Pak Lurah kejaran laporkan kepada Pak Idrus Pak Kadis Sosial. Kita bantu sekitar rupiah minimal di hari itu bisa keluarga berduka mencari tambahan berkurang, bisa berduka menyiapkan akua, terbantu ya, penderitaan pada hari tersebut. Yang keempat, Bapak Ibu, Ibu, hari ini Kota Halaman Baru menyiapkan bantuan subsidi bunga untuk penggiat UMKM. Kalau Ibu jago masak, jago buat kue, pindah dinas koperasi. Nanti kita beri subsidi bunganya. Kalau kita juga sudah bersalah, ya, ya. Tapi saya umpamakan dan tolong cermati dan pahami sendiri. Saya pergi ke pasar, saya ada kendaraan, ada kendaraan Toyota, Kia, Daihatsu, BMW, Mercy, angkot banyak mereknya. Bapak untuk umpamanya silahkan, tapi yang penting politik. Pasti dia kami bertempur di politik. Sekarang kita lihat Pak,
tamat kuliah itu saya sewa itu berapa orang motor Pak? Berapa IPK kita? 3,7. Berapa IPK? 3,8. Jadi ya Pak, security. Jadi ya Pak, CS. Ini fakta Pak. Tapi kami semangat, bersemangat ke semua hari ini. Kita tolak, ada besok kasih uang, tolak. Tapi pilih anak kita yang punya intelektual bagus. Pilih anak kita yang punya totalitas, loyalitas, dedikasi untuk kampungnya, untuk masyarakatnya, pilih dia. Jadikan dia wakil kita di parlemen. Pasti mereka akan tahu diri. Dia banjir dan bumi punya masa. Para kita sudah bekerja mati-matian. Maka saya ingin, ya saya ingin kalau bersama-sama semua hari juga kami Pak, bersama Pak Ender udah pastas. Ini mau saya ingat Pak, masjid ini sudah punya besok ya. Kami bersama Pak Ender udah ini Pak selalu berbicara bagaimana kita bisa meningkatkan zakat di kota ini Pak. Saya masuk kemarin zakat kita 6 miliar. Hari ini sudah 9 miliar Pak. Saya paksa semua ASN untuk berzakat. Masa keluaran uang tidak mau Pak. Bagaimana kalau rezeki kita yang tak ada uang habis. Mari kita 10 miliar. Kami lagi menggotong sama Pak Ender Muda perda zakat untuk rupiah 3 pengusaha. Ketika zakat yang kita raih sudah banyak Pak. Pak membagikan honornya 100% kita berdosa jadi haram. Ini saya ingatkan aja ya. Jadi ingatkan mari kita bentuk sama-sama bagaimana UPZ ini terbentuk di tiap kecamatan. Terakhir, ini juga isu nasional yang harus kita cermati terus ibu-ibu. Hari ini tingkat vaksinasi polio di Pekanbaru adalah peringkat terakhir di Riau. Semua ibu-ibu tolong ya, polio ini diaktifkan. Pak Kadiskes, tolong nih Pak Kadis ya. Kapus, Profesor, tolong jemput bola masyarakat. Jangan nanti cacat anak-anak kita. Dari 12 kota di Kota Bungsi Riau ini, Pekanbaru peringkat 12 Pak, capaian vaksin. Ini saya bilang Pak, kalau nggak bisa meningkat besok Pak, kalau saya evaluasi, orang yang marah. Nah ini, ya, dari semuanya saya bilang kan, yang namanya isu nasional, isu aktual, isu global, provinsi, kota, tolong ditindaklanjuti yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan terakhir masalah jalan ya Pak, ini juga saya sampaikan. Hari ini pemerintah kota sudah berusaha untuk menambal sulam jalan di kota ini. Namun tidak mungkin rasanya masyarakat Bina Widya tahu ketika PUPR mengaspal jalan di Sayang. Tidak mungkin masyarakat Rumbai tahu ketika menambah jalan di Mempoyan Damai. Lagi mengusulkan juga agar PUPR pusat ya. Kalau tembus besok ini kita akan ditambah semua jalan, tapi ini baru usaha kita. Tapi kalau menunggu APBD kota ini Pak, 5 tahun saya garansi siapa ketua daerah tidak akan aspal sebenarnya. Karena APBD itu terbatas negaranya Pak. 2,699 triliun APBD kita Pak. 1,3 triliun itu habis untuk belanja pegawai. Jadi jangan sangka Pak, besar APBD kota 2,69 triliun. 20% mandatori pendidikan, 10% mandatori kesehatan. Nanti ada reses bongkar dewan. Ini berapa yang bisa kita bangun, kita aspal dan lebar. Inilah kondisi yang harus masyarakat tahu sehingga masyarakat jangan bersusun. Saya di sini saya bilang, Bapak silakan ada saya salah kritik saya Pak. WA saya, audiensi sama saya terima. Karena saya sini ingin merubah kota ini. Dan satu lagi, saya ingin yakin bahwa ibu sekalian, orang tua saya pensiun ASN di kota ini Pak. Tahun
157 termasuk satu orang perwakilan tokoh pemuda dari Riau memindahkan ibu kota Provinsi Riau dari Bukit Tinggi ke Tanjung Pinang. Kalau mau salah satunya mau pilih kemudian Bang Kanis. Dulu ada kepada Pak Bang Kanis, Kampar dan Ibrahim. Ketuanya almarhum Wan Galim. Saya masih sini Pak, ya. Maka saya sini sama-sama kita support kampung kita ini, jadikan ya banyaknya etnis ini sebagai kekuatan kita. Keluarga etnis ini jadikan suatu fondasi untuk mengelola kita. Para yang berinvestasi di sini, karena terlalu sering nonton demo di Pekanbaru ini, akhirnya jadi datang ke Pekanbaru. Siapa yang rugi? Ya rugi ibu-ibu pelaku UMKM, jualnya nggak laku. Dan juga ini, mumpung saya ingat juga, ini UMKM serius hari ini UMKM. Tahun ini kita lagi bawa konsep, dan insya Allah kita bangun yang Pak Sekda, itu gerai UMKM Kota Pekanbaru di Jalan Raya Keramat. Di rumah Dinas Wakil Wali Kota. 18.000 UMKM di kota ini Pak, belum pernah diperhatikan oleh pemerintah. Dibiarkan jalan sendiri saja. Ini kita mau lelang tender, insya Allah bisa terjadi. Besok siapapun pelaku UMKM boleh nitip di sana jualannya. Bagaimana cara pemerintah kota? Mempromosikannya. Kita akan paksa nanti bersama Pak Kapolres, ya, kita paksa semua bus pariwisata, travel, pemilik hotel memaksakan tamunya singgah di tempat tersebut. Agar pelan-pelan orang akan kembali ke kota baru. Terakhir, tak sedih kita Pak. Hari ini Pekanbaru tidak punya souvenir. Betul Pak, masa kota yang sudah merdeka 200 tahun tidak punya souvenir. Bagi Sumatera Barat, souvenir jam gadang. Tidak punya kuliner. Bagi ke Palembang ada kuliner pempek. Soto Medan, Soto Makassar, bukan baru hari ini apa? Masa kita tidak ada yang pikirkan Pak? Malu kita Pak, datang tamu kita, Pak BJ, apa sebenarnya sih Pak? Bingung dong apa? Betul ya Pak? Hal-hal kecil, tapi ini adalah karakter kota yang harus kita berani. Jadi dengan itu, ya, saya sini mari kita sama-sama sumbangkan pikir tolong sampaikan isu aktual terkini yang ada di masyarakat ke Forkopimda. Adakan rapat-rapat bersama camat tidak lanjut dari rapat Forkopimda Kota Pekanbaru. Kalau ini bisa kita jaga, insya Allah kota ini nyaman, damai, tenang, tentram. Ada orang membuli, kita yang meroyok dia Pak. Ada orang nakal, kita meroyok dia Pak. Berlari di sini Pak. Masa kita sama orang baru saling jatuhkan. Ini kadang muncul Pak, itu ada kita sebagai warga yang muncul. Capek bekerja, gak dihargai. Usah punya penghargaan, malah dicaci maki Pak. Ini kondisi akhirnya. Daripada semua ini, kesakhirin. Sekali pesan kami, mari mulai hari ini, dimulai baik ini, bulan Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan terbaik bagi kita, satu untuk kemajuan kota Pekanbaru, Kota Batuang. Amin ya rabbal alamin. Kecamatan Tuah Madani, nama negeri, masyarakat yang tinggal berbilang bangsa. Melalui safari Ramadan ini, kita bangun sinergi untuk membangun kota Pekanbaru tercinta. Sekian kemarin saya sampaikan, tentunya kita mendoakan pertemuan teman hari ini mendapat berkah ridho dari Allah SWT. Amin. Dan ditingkatkan ukhuwah dengan kita, silaturahmi kita, hablum minan nas. Semoga kita ke depan bisa menjadi insan umat yang berguna buat dunia dan
keras. Ya, terima kasih kepada yang berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah. Acara berikutnya mari kita simak dan dengarkan bersama tausiah agama sekaligus doa. Dalam hal ini Allah berkatuh. Alhamdulillah al-qawi al-ghalib al-wali al-qalib al-ba'is al-waris al-ba'i al-salib. Semuanya Bapak Ibu barang-barang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya minta semua barang-barang bersolawat. Siapa yang ikut saya doakan pulang dari sini tengah jalan uang 10 juta. Kayak kali ibu kita barang-barang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota, yang saya hormati Bapak Sekda Ko, yang Prokopinda, begitu juga yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Saya Bapak Ibu sering diundang, pernah saya ceramah 3 jam, alhamdulillah sama aja. Saya pernah ceramah 3 menit Pak. Iya sama, saya waktu di mana dulu? Waktu diundang wakil presiden, kenapa nggak percaya ya? Terserah kok. Waktu saya diundang wakil presiden di Jakarta, saya itu ceramah cuma 3 menit loh. 3 menit ceramah, pulang Pak, saya tengok Pak, 25 juta, iya pulang dalam hati saya. Maka rencana saya ini cuma 2 menit ini. Apa ibu jawab Alhamdulillah, supaya hidup suasana, kita selawatan dulu bentar, baru nanti saya sampaikan sedikit materi saya pada hari ini. Ya Nabi yang harus kita ingat
bahwa hidup di atas dunia ini pasti punya masalah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kebersihan itu sebagian dari, ada dua yang saya soroti di Pekanbaru. Pertama masalah sampah, yang kedua masalah banjir. Ruko-ruko orang yang berjual, kadang-kadang depannya itu ditutupnya, habis itu tersumbat. Ini mohon maaf, tersinggung cirinya balik dia. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini masalah serius. Bapak Ibu, masalah sampah Islam mengajarkan kepada kita. Artinya apa? Ingat, mohon maaf, janganlah lagi kita buang sampah di Pekanbaru ini. Kota Pekanbaru ini tagline-nya, kuncinya, promosinya adalah kota. Jawab dong, kota. Kota Pekanbaru kota, bukan kota sampah. Oleh karena itu kita buat kota ini berdua. Caranya bagaimana? Sampah buanglah pada, apalagi ibu-ibu, ngaku bu. Bu, itu jalankan gelap-gelap kan? Kadang-kadang ibu keluar, bukan ibu di sini, di Amerika sebenarnya. Nah, lewat dari jalan itu, asik aja main buang. Apa salahnya suruh suami ibu bayar buang sampah? Kan ada yang bayar ya? Di sini berapa bayar yang bayar? 10.000 murah Bapak Ibu. Saya tinggal di kamar hampir 20.000 sama setoran istri. Nama kitabnya Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Atau kemudian baca nama kitabnya Faidul Qadir. Atau baca nama kitabnya nanti At-Targhib wa At-Targhib. Ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Munzir. Dikatakan di dalam kitab itu, kalau kita lewat dari jalan yang jalan itu jalan umum, di situ kita letakkan sampah, kotoran, terganggu orang, maka selama orang terganggu kita mendapatkan dosa. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, cek. Saya alhamdulillah Pak berani ngomong kayak gini karena gak pernah saya lakukan. Saya kalau mau buang sampah jauh kemana, ditanam di samping rumah kalau memang kita gak mau bayar. Tapi alangkah baiknya kita yang ikutan tinggal bayar. Setuju Pak? Setuju Pak? Seharusnya bermasyarakat. Ini cerita tentang masalah. Dan masalah itu banyak Pak. Memang masalah adalah sunnatullah. Semua orang punya masalah. Semua kita punya masalah. Bahkan saya pun punya masalah. Apa masalah Ustaz? Banyaklah Bapak Ibu. Masa saya bilang. Termasuk diantaranya S3 saya belum selesai. Termasuk diantaranya masalah saya sekarang lagi bangun pondok pesantren. Lagi berjalan. Kehabisan dana. Dan masalah. Terus apa lagi? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya ingin bawa kedua orang tua saya berangkat umroh tahun ini. Belum lagi pasti. Masalah. Saya pengen nambah istri, kan pengen aja Pak, belum masalah juga. Semua kita itu punya masalah. Oleh karena itu, yang paling terpenting setiap masalah ingatlah satu hal. Sebenarnya solusinya ada banyak, satu hal saja. Apa itu? Adukan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka apa? Kadang-kadang berita yang dia dapatkan separuh. Saya mohon maaf kawan, saya sampaikan ya. Saya dapat selintingan. Katanya apa coba? Pak Wali itu preman dari. Dalam hati saya, dari mana kau cakap preman? Kalau preman ya di masjid, betul nggak? Bapak Ibu mikir yang serius. Kira-kira Pak Wali itu preman atau tidak? Kira-kira ada nggak preman nyumbang 10 juta? Ada nggak? Ada nggak preman nyumbang Al-Quran? Ada preman masuk ke dalam masjid? Jadi jangan sembarangan menuduh orang. Apalagi hadis Nabi itu betul tuh. Dalam kitab apa namanya? Riyadhus Shalihin. Tebal kitabnya 704 halaman. Nanti cek di halaman 428. Baris kedua dari bawah. Daripada sahabat Nabi Syaikh Al-Khudri. Meninggal tahun 72 ini. Apa kata Nabi? Ila ra'aitu ar-rajul yaqtul masajid. Fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian saksikan ada pemimpin, ada orang, siapapun masuk ke dalam masjid, saksikan dia beriman. Jadi saya usulkan, Pak Sekda punya iman, Pak Wali Kota punya iman, Pak RW punya iman, Pak Caman punya iman, Pak Kabak Esra punya iman, Pak Kadis punya iman. Ini yang saya bilang cairkan nanti ya, Pak Bapak Ibu, Pak Polisi, Pak Semuanya
saya lihat jemaatnya rame. Iya kan? Kalau nggak datang wali kota, mungkin nggak seramai ini kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Alhamdulillah. Jangan membenci orang tanpa alasan. Dan cintai juga orang dengan alasan. Ibu mencintai suami itu alasannya loh. Bu, ibu mencintai ibu, mencintai suami alasannya apa? Ganteng. Apa? Bu, ibu mencintai suami alasannya apa? Sayang. Kalau misalnya mohon maaf, suami itu sayang, tapi gak ngasih uang, mau? Mau? Berarti ibu mohon maaf mencintai suami karena suami bertanggung jawab, betul? Betul. Makanya ini saya sampaikan sama bapak-bapak, zaman sekarang perempuan tanpa modal gak mungkin cantik, betul bu? Betul bu? Saya ulang sekali lagi, dengarin baik-baik bu. Perempuan tanpa modal mustahil cantik. Maka kalau saya rumah, kalau istri bapak di rumah pakai daster, di sininya bolong, sini kalau panah, dia wajar karena kurang modal. Coba dikasih MS dulu, cantik bu. Dikasih skincare, betul ya bu? Makanya ini dengarkan pak, kalau istri minta lipstik kasih, minta kunci mobil baru kah, kunci rumah baru kah, minta jalan-jalan ke mall kah, jalan-jalan ke sumar kah, tas baru kah, itu pak. Makanya kalau bapak jumpa istri macam begini, saran saya pak, ganti. Nabi Muhammad aja yang gak suka kepada beliau. Jadi saya santai aja. Yang penting orang membenci saya tahu alasannya apa. Kalau alasannya karena cinta, silakan benci saya. Tapi alasannya karena iri, wah, jelas. Kalau alasan membenci karena cinta, pasti membangun. Tapi kalau membenci karena iri, sorry. Strawberry gua ambil, sorry gak lepet. Terakhir. Iya, terakhir. Bapak Ibu, yang terakhir nih, mohon maaf, namanya hidup pasti mati. Jelas? Yang namanya hidup pasti mati. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan saya sampaikan kalau diundang lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Lurah. Terima kasih, Pak. Terima kasih.